إظهاره على الدين كلهم ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Sesungguhnya kehidupan manusia ini tidak dapat tidak ada berhubungan dengan dua perkara. Satu, berhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hubungan kita sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minannas. Setiap manusia, setiap yang katakan insan yang hidup ini tidak lepas daripada perhubungan dengan dua benda. Satu, hubungan dengan Allah. Satu lagi, hubungan bersama manusia. Hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pula mempunyai satu ikatan, satu ikatan yang mengiktiraf kita bahwasanya perhubungan itu benar-benar sah. Kadang-kadang kita ini berhubung tapi tak sah. Perhubungan yang tak sah tanpa ikatan yang sah. Dan dia macam manusia lah, laki-laki, perempuan. Dia berhubung, dia mesti ada satu ikatan yang sah untuk menghalalkan perhubungan itu, ijab kabul. Begitu juga kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita berhubung dengan Allah, ada ikatan yang menguatkan hubungan kita itu, yang mengiktiraf hubungan kita itu. Apa ikatan itu? Ikatan itu tidak dikatakan tidak lain ialah ikatan dari seluruh akidah, kalimat tauhid. Akidah. Tuan-tuan semayang, tuan-tuan semayang, puasa, pergi haji, kan? Semua buatlah, baca Quran. Tapi ikatan dengan Allah dah putus. Habis semayang? Tak, yang saya katakan ikatan itu ialah ikatan akidah. Nah, tuan semayang kan tak semayang, tapi akidah dah tak sah, dah batal. Maksud dia, dah terputus ikatan itu. Ada manfaatnya ibadat solat tu? Tak ada manfaatnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengiktiraf amal ibadat itu dengan satu ikatan yang dipanggil akidah. Satu ikatan yang dipanggil akidah. Bila ikatan itu dah sah, segala perbuatan itu memang diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila akidah sah, dia layak digelar sebagai seorang Islam. Dan hanya Islam yang diterima pakai oleh Allah. Inna dina indallahi Islam. Tapi berapa ramai yang tak perasan atau berapa ramai yang perasan bahwasanya akidah itu kadang-kadang dah batal dah, tuan-tuan. Dah terputus. Inilah umat Islam. Tidak selalu memperhatikan satu perkara yang sangat penting. Kan? Satu perkara yang sangat penting tidak diperhatikan. Kita leka mengatikan benda lain, tuan. Sedangkan benda yang sangat penting yang ada hubung kait dengan Allah, ada hubung kait pengiktirafan Allah terhadap kita, tetap berhati.
ialah yang boleh membatalkan akidah tu apa? Boleh membatalkan hubungan kita dengan Allah tu apa? Banyak benda. Kalau perkara yang zahir ni mungkin tak buatlah, tuan tak adalah menyembah matahari kan. Dan mengaji siang malam tiba-tiba pergi menyembah matahari, mengahut. Pegang colok pagi-pagi, pukul 9 pagi pegang colok. Tak kerjaan apa-apa je. Tak apa. Tak ada, memang tu tak ada, tak mungkin. Tak mungkin. Tapi yang membatalkan akidah itu ialah ni lah, lafaz yang keluar yang kita tak perasan. Pasal itu ulama-ulama tauhid kata apa? Kita mesti bercakap yang tidak merosakkan atau memutuskan akidah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau agama-agama boleh memutuskan, jangan cakap. Bahaya lagi. Kita pun tak tahu kan, bukan bidang kita, biar-biarlah bagi orang yang bidang. Tapi masalah kita tuan, kadang orang bercakap, kita tak cakap, cuma kita mengiyakan saja. Ini pun penyakit gaul. Kan, cakap tidak, cuma tepuk tangan dia. Masalah tak? Kan? Okay. Katalah, dia bercakap, dia bagi ucapan lah. Yang baru-baru ni saya ada satu forum. Habis forum, setelah Allah datang kat saya. Forum, saya sebut sikit mengenai gejala yang hari ini tak akan selesai melainkan dengan hukum Allah. Habis forum, dia datang jumpa saya. Ustaz, saya nak cakap sikit. Orangnya sabadi lah. Orangnya ada nama, ada pengaruh. Saya kata, okey, apa masalah tuan? Apa masalah tu? Tak, dia kata, cuba you fikir apa yang dia cakap tadi. Okey, apa yang saya nak fikir, saya cakap pada sebagainya Tuhan. Ini jenis ayu-ayu ini. Kita orang kampung, kita yang boleh pun sepatah haram tu je lah. Kau ayu-ayu, aku pun ayu-ayu lah. Sebab kau pun panggil aku you je, aku pun panggil kau pun you lah. Dia kata, cuba you fikir ada apa yang dia cakap. Relevan ke? Kalau kita nak geratkan orang, wah, kenapa? You cakap macam tu? Tak lah, cuba you fikir. Kita nak maju dalam sebuah negara, perlu kemajuan. Okay? Yeah. Macam mana nanti kalau semua tangan dah kudung? Ini orang cerdik tapi bangang. Jadi kita orang datuk, kan? Orang bangang. Datuk lah. You cakap tu, you faham tak apa you cakap? Saya pula tanya dia, you faham tak apa you cakap? Tak ada datuk-datuk lah sebab dia kalau kata you ya, tapi you lah. Sama lah kan, beda lah. Kalau kau panggil aku, kau panggil datuk, tak ada lah tu. Kau pun tak hormat aku, takkan nak hormat kau. Kau biasa kalau dengan aku, kubur sama ya, dan tanah tu ke. Balut kau panggil dunia pun sama, kau biasa lah. Takkan orang mandikan kau salah air ni tu? Ini lain airnya, air apa? Air mawar. Banyak kan kau. Kan, takkan kubur kau nak bawa batu dalam apa? Sama-sama. Okay, you cakap macam tu, you faham tak apa yang cakap? Apa? Apa yang you faham? Tak, cuba you fikir. Dia suruh kita fikir. Sebenarnya you tak faham. You tak faham apa yang you cakap ni. You tahu tak apa yang you cakap ni? You protes hak Allah. Bukan I protes, I tak protes. You protes hak Allah. You memperlekeh hak Allah. I nak baca Al-Quran kat you pun, you tak faham. Tapi tak apalah, saya baca juga ayat Quran kat you boleh? Baca. Aku pun baca lah dalam surah tu Nisa, ayat 144. Waqad nazzala 'alaykum fil kitab an iza sami'tum ayatillah ayyukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yahudu fi hadithin ghayr innakum idza mithlukum innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'an. Cukup dah sebagai kita. Ni surah An-Nisa. Nanti jangan kata you tak tahu pula, tak ada dalam Quran pula. Ni ada cakap ayat surah An-Nisa
ayat 140. Itu surat An-Nisa. Dia pun macam you tahu tak ni? Nah, boleh cari dalam Quran. Ya, kita you tahu tak? You kena tahu kan. Kalau you kata tak jumpalah, tak itulah, tak inilah. Tak apa, tak apa. You duduk sini sekejap. Ya, kita pergi ambil Quran, dekatkan dia. Ni. Ada terjemah Melayu lagi bawah tu. You tengok, I nak terjemah tu, dalam tu. I tak payahlah tengok, sombonglah sikit kita pun. Sebab dia nyembong kan. You pegang Quran tu, I terjemah Quran tu. Boleh? Ayat yang saya baca. Okey. Waqad nazzala 'alaikum fil kitab, dan sesungguhnya kami turunkan kitab. Waqad nazzala 'alaikum fil kitab, pada kamu akan kitab itu. Betul, dan doa. Okey. Ayatillah, dan iza sami'tum ayatillah, apabila kamu dengar ayat-ayat Allah yang saya bacakan ini. Jadi itu dalam Quran itu. Tapi ayub farubiha, kamu mau ingkari? You protes apa yang ayat baca di dalam Quran. Kemudian wa yustahza'u biha, you pelengkeh pula, you tanya relevan ke tak? Yang you tanya tu bukan dari ayat, you tanya tu hak Allah tu. Allah yang sebut, bukan ayat sebut. Kita tengok dalam Quran tu. Okay, you stop dekat tu. Patutnya ayat tak boleh duduk dengan you pada. Sebab Tuhan tak bagi duduk tu. Fala ta'udhu ma'ahum, you tengok situ. Ha, betul-betul. Ha, ayat tak nak baca apa. Ayat nak baca kat you satu ayat. Inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirin. You tahu tak? Ayat ni, saya kata, sesungguhnya Allah menghimpunkan orang munafik. Siapa orang munafik ni? Orang munafik ni macam you lah. Ayolah, muka tengok aku. Tak, ni bukan ayat cakap, ni Quran cakap ni. Pasal apa kata ayat munafik lah? Pasal, you telah ingkar terhadap Allah, ayat Allah. You telah pelekeh hak hukum Allah. Jadi Allah kata you ni siapa? Inna Allah hajami'ul munafiqina wal kafirin. You ni orang munafik, orang kafir, walaupun you sembahyang. Dan fi jahannam jami'a, you duduk dalam neraka jahannam. Geng you orang munafik, orang kafir. Sebab you pun sama. Dia pun tutup Quran. Oh, jantung sana. Jantung. Tapi you nak jadi munafik ke? Dan mengucap dia semua. You tak keluar ke Islam ni. So you pelekir ni, you komen-main ke Quran ni. You pesendok, I baca Quran. Bukan I baca, baca buku perlembagaan Malaysia, bukan. I baca Quran, you tengok Quran tu. Kafir, hukumnya munafik, orang pelekir, orang main-main ayat Quran ni. Ah, makasih Nasa, tak paham apa-apa. Nah, you kena bagi itulah, geng-geng yang sewaktu dengan you. Dia punya sempok tinggi, nyengir dengan samping dia. Ku tengok makan dipakai boleh harap. Aku ayun kau ini. Tapi hukum tak paham. Dia tiba-tiba tanya, relevan tak? Maksud dia, kalau you potong tangan orang, dia kata, negara tangan ramai yang kuduk, macam mana nak bekerja? Macam mana nak majukan negara? Dia punya kepala tak bengong tu. Kan? Tuhan bukan suruh kerat semua-semua. Dia suruh kerat yang mencuri je. Kalau kau mencuri, memang kau kena kerat. Tapi kau seorang, orang lain tak. Oleh kerana kau mencuri, anak kau pun kerat tangan bini kau. Tak. Kau lah kerat. Tapi Tuhan kata, kalau kau buat hukum tu, tak ramai yang kena potong tangan. Sebab orang takut potong tu. Apalah kemajal sangat kau buat tu. Apa tak faham-faham la ilaha illallah. Ni nak buat roadshow lah, nak buat roadshow, nak jalan apa tu ilmu, apa ilmu tu kan, ilmu tu yang apa ulama. Ha, nak buat roadshow, nak terang hudud. Nak terang hudud apanya, bukan masalah orang tak faham, orang suruh buat. Kan orang suruh nak buat roadshow, dah bertahun roadshow dalam TV lah, radio hudud. Takkan kau tak faham dalam Quran, takkan tak faham buat roadshow nak apa. Kau takkan nak buat roadshow satu Malaysia ni, tak nak buat-buat, baik tak payah buat roadshow. Kau nak bagi faham apa sekarang ni? Bila kita nak buat hudud, dia kata tu hudud kau.
Kau kenal kan? Itu hudud yang kau punya pula macam mana? Kalau ni hudud aku, hudud kau. Hudud kau macam mana pula? Katakan aku tengok. Hudud kita orang tak kerat tangan, hudud kerang, kerat jari je. Macam tu. Oh, kalau aku betul-betul. Nampak tak? Nak buat workshop. Ilmu nak jelajah. Ulama-ulama muda ni jelajah nak buat roksyo, nak terang buat hudud. Ya. Orang suruh buat, bukan suruh buat. Dah buat dah, tak payah banyak dulu. Buat, buat undang-undang tutup aurat je dulu. Ada cukup tu je dulu juga. Orang perempuan Islam mesti menutup aurat. Ada cukup-cukup yang tu je, buat tu dulu. Selesaikan kat masjid, kat pejabat agama, tabung hajian. Urusan di masjid, urusan di pejabat, kat agama, tabung haji. Perempuan mesti tutup aurat. Ha kan? Itu je dulu. Itu pun tak boleh buat. Nak buat buat show. Kan? Buat kalau dulu. Macam Kelantan lah. Kelantan bila turun dekat airport pergi Kelantan. Dia kata apa itu? Oh, perempuan Islam mesti memakai, menutup aurat pakai tudung maksud dia. Tentu-tentu nepot Kota Baru. Dia buat. Engkau nak pakai tak pakai, Tuhan kau lah. Tapi kalau aku dapat lengkap, engkau orang luar kau, aku nasihat. Aku bagi marah legali datang Kelantan, pakai nak ambil nama. Nah, itu je. Tapi kalau orang Kelantan, duduk Kelantan, peraturan tu telah termaktub. Engkau tanggal tak pakai tudung, aku tangkap, aku saman. Ramai waktu protes, itu hak individu. Mah hak individu apanya? Itu hak Allah Subhanahu wa taala sebagai kerajaan negeri, dia kena buat. Tu saya kata tadi macam nak kena kahwin lah, tuan-tuan buat majlis kahwin kan. Tulis dekat jemputan tu pakaian menutup aurat. Tu kerja kita sebagai penganjur majlis. Tapi yalah, akan fikir pula siapa pula datang ni. Orang hari itulah nak nunjuk gelang, nak nunjuk rambut yang merah tu. Kau suruhlah tutup kan? Ialah kejemputan, tulis nama pengantin, buat kenduinya bila, tempatnya di mana, waktu makannya pukul berapa. Yang penting waktu semayangnya pukul berapa. Aku dah ingatkan waktu semayang Zuhur ku apa? 1.20. Aku dah tulis dah. Zuhur 1.20. Sendiri mau ingat. Okey. Lepas tu, bawah tu. Untuk peringatan. Pakaian menutup aurat. Ha. Yang bukan Islam, pakaian bersopan. Dah. Dawat merah lagi tulis. Kan? Ha. Engkau nak pakai tak pakai, itu hak engkau. Aku tuan rumah dah bagi tahu. Kau tak nak pakai juga, hak engkau. Kerja aku besok kau hantar odawi aku, pasal apa kau buat penjaman syari? Aku dah suruh dia tutup aurat. Tapi dia tak nak ikut, aku nak macam mana? Kita nak lari balik, oh. Habis sama nak kalem dulu untuk kawah tu. Tengah aku seorang. Yeah. Dah tulis. Itu kat jemputan tu ibu-ibu ada buat lagu tu. Selalu orang perempuan lah kena tanya, orang lelaki tak perlu sebab orang lelaki ni kan kisah sangat. Ada buat tak jemputan macam tu? Tak ada. Atas jemputan, makan 12, 4 petang. Bersanding 1 per 2. Itu ada? Tak ada. Itu je lah. Ha, besok kalau itu kan, itu tanggungjawab. Tak ada, tak boleh. Satu, aku dapat jemputan, aku tapis dulu lembaga penapis dia. Aku punya sekretari sebagai lembaga penapis, dia akan tapislah. Okay. Kad jemputan tulis makan 12 4 petang bersanding, ha, reject. Sanding tak ada, tapi ada tak tulis pakaian untuk arat, tak ada, aku reject. Itu yang dari 20 tinggal 1 tu. Aku tak pergi, orang tanya, saya tak pergi tak? Tak, kan tak nak pergi sebab nanti sekarang ada hadis, ada ayat yang dibahaskan hablum minan nas kan. Akarah ni berhubungan dengan Allah dulu ni, nak settle hubungan dengan Allah nak settle pun salah kan. Tentang semayang akidah dah batal, Allahu Akbar. Tapi tuan tak Islam waktu itu, macam mana tak guna juga sampai lepuk kapet tu, koyaklah kapet tu sujud. Tapi waktu itu kita tak Islam, ada guna dia tak ada guna juga.
Haji dah masuk 7 kali dah. Umrah dah masuk 10 kali. Tapi tang akidah batal. Tang akidah tu macam mana? Tang tadi tu lah. Bila orang cakap, kita tepuk tangan. Dia pun cakap kan. Cakap. Cuma tuan-tuan fikir, dia kata, ha, macam mana negara nak maju kalau semua orang kaki dah tak ada, tangan dah tak ada. Kita pun tepuk tangan. Ha, tengok. Betul dia cakap. Kan tengok. Nak sibuk, nak buat undang-undang Islam, sibuk. Ha, dah kaki tak ada tangan. Macam mana nak maju? Macam mana cari rezeki? Ha, kita pun tepuk kan. Tak cakap, tapi tepuk kan. Tepuk itu kata Tuhan, innakum idzam misluhum. Tepuk tu sama macam yang cakap tu. Tepuk tu yang ni kan. Setujulah maksud dia cakap tu kan. Ha, maknanya sama macam dia cakap. Aku tak cakap, aku cuma tepuk tangan. Tepuk tangan tu pasal apa? Setuju. Setuju itulah innakum idzam misluhum. Boleh batal tak? Dia batal akidah kamu, kamu pun batal akidah. Ramai yang lagi nonton. Kan? Ramai yang nonton. Kat Putrajaya itu, kat Bukit Jalil itu, ramai. Ramai tepuk tangan. Kan? Fitnah orang tu, kata orang tu macam-macam. Kan? Ini undang-undang dia macam sikit, semua tak boleh, payah kita. Kan? Tunjuk tu tak boleh, tunjuk ni tak boleh, balik kasut tak apa. Sembuk cat dekat orang tak apa. Tu tak ada usul soal apa. Tak ada pun berusul nak mencari siapa yang sibuk cat. Ha, tapi tunjuk gambar punggung kat orang. Nanti cari. Kita siasat. Tuan-tuan masih ingat tak? Apa yang berlaku di Pahang tu? Tuan-tuan ingat? Dia tunjuk kat orang hidup kan? Ni tunjuk kat gambar tak apa. Gambar habis soalan kan? Ni tunjuk kat orang hidup. Ada tak dakwa tak? Ada. Tak ada dakwa. Kenapa tak dakwa pula? Ini tak ada marwah, ini tak ada adab. Yang budak-budak tu buat tu pasal ikut itulah. Yang pasal tu yang orang tua yang buat. Ini pasal budak-budak buat, budak-budak tengok orang tua buat boleh, tak ada apa-apa kan. Aku buat, asal tu. So, kenapa kena marah pula? Lagi teruk, bukan tunjuk dekat orang hidup lagi. Orang alim ramai kat situ. Orang alim kau tak jaga, tak hormat. Yang ni kau jaga sangat. Aku nak marah lah ni. Marah sikit malam ni. Saya tak betul cara. Sibuk dalam TV. Aku dah membuat dengan TV dah. Buka TV dah baik tu. Dalam TV buka itu lah. Kenapa kena tu kan? Siapa yang ajar? Kita tengok bawang ni di surau. Di Penang orang ni. Kan? Orang bagi tak sekira. Yang kau pergi baling kasut pasal apa? Yang kau tak ada adab pasal apa? Siapa ngajar tu? Siapa ngajar? Kau ngajar. Besok kalau kau buat kau jangan marah. Nah, kau yang ngajar budaya tu. Tunggu kat pintu pagar orang nak masuk surau tak bagi. Kau yang ngajar ni. Aku tak boleh lah aku. Yang simbol cat aku kok dapat lah. Aku bawa pisau tau, pisau yang sposin tu, upang tu. Saya lipat kan. Aku bawa 5-3 biji. Aku bawa garam halus sikit. Aku nak tu, aku tak nak tu tempat lain, aku tulis sini je. Okey. Lepas tu aku perahkan masal limau tu. Tu aku bawa garam sikit. Aku nak tanya kau, siapa yang suruh kau buat tu? Aku nak tengok. Di londeh tu semua-semua entah. Itu yang dapat tangkap itu. RM30 dia bagi. Kau separuh lunyai yang dikerja kat orang. Dapat RM30. Upah RM30. Suruh buat benda tu kan. Dapat tangkap kat orang. Dilunyai kat orang. Kan lunyai yang upah tu. Lunyai yang dapat. Kau yang buat. Dapat tangkap kan. Dilunyai dengan kau setengah mampuih. Kalau tak ada polis tu. Mampuih terus. Siapa suruh kau buat? Ada orang upah. Siapa upah kau? RM30 dia upah kau? RM30. Keingat RM30,000. Kan? RM30 ubat pun tak lepas. Apa ni tentang orang Islam? Kami tak buat. Memang kau tak buat. Tapi kau tengoklah siapa mampu ayun nak buat. Ya Allah, ya Tuhan. Ini lah saya katakan tadi, tuan-tuan. Orang yang tak ada akidah, orang yang tak ada iman, orang tak faham Islam. Ya Allah, ya Tuhan. Nah, jadi tuan-tuan, penting akidah ni. Jadi
apa yang membuktikan kita ni masih kukuh ikatan akidah kita? Apa bukti yang mesti ada? Mesti ada bukti. Tak boleh cakap yo, aku akidah okey, akidah aku okey, apa buktinya? Mesti ada bukti. Maka ulama telah pun menyebutkan, nah, bukti-bukti. Sebahagian dari bukti-bukti yang kata kita ni Islam, yang akidah kita ni sah, kita ni orang yang beriman. Adalah bukti-bukti dia, banyak bukti dia, kita tengok. Pertama, dia kata apa? Kita percaya, kita yakin pencipta alam ni adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama syarat. Bukan percaya dia, malah ikut apa yang Allah sebut, apa yang Allah suruh, apa yang Allah cakap, buat. Itu baru betul percaya pada Allah. Kita macam mana? Allah suruh buat, buat tak? Tak buat? Belum lagi. Akidah kita tak sah. Allah perintahkan lakukan tak? Tak. Belum. Allah. Yeah. Bukan sekadar percaya Tuhan dan percaya Tuhan yang cipta alam ni. Betul. Percaya Quran dan percaya. Kalau tak percaya, takkanlah dia baca Quran sampai kan baca tu. Cium-cium? Tak. Hukum tak lah ikut. Alat dia cium ya. Hari ini ramai baca Quran tentang kan. Quran alhamdulillah lah dia jaga. Kandungan Quran tu, hukum Quran tu dia tak jaga. Tak junjung macam mana dia junjung Quran tu lah. Quran dia junjung. Lepas dia baca. Cium dulu. Bagus tak bagus tu kan. Jom. Hukumnya junjung tak? Hukumnya ikut tak? Alam masa tu yang empuk kita tu, tu tak empuknya kita. Pasal kau tak jaga hukum tu. Ni pertama, percaya bahawa alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, percaya Allah yang Maha Mulia ni dia tak jadikan alam ini secara sia-sia. Tanpa tujuan. Apa asli betul? Annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayhi turja'un. Yakin Allah jadikan alam ini tuan-tuan, artinya bukan sia-sia, ada sebab. Dia jadi langit dan bumi, ada sebab, ada tujuan. Dia jadi siang malam, ada tujuan. Cuma kita tak faham apa tujuan Allah jadikan siang malam. Kan? Maka ulama mengupas Allah jadikan siang malam itu pasal nak membahagi tahu pada kita sebagai manusia ni ada waktu kerja, ada waktu rehat, ada waktu tidur, ada waktu berjaga. Kok Tuhan jadi siang? Itu tak gelap-gelap lah kan? Macam? Siang. Kejur bila? Malam. Tak malam-malam. Siang. Tak tahu kan? Ataupun dia jadi malam. Ya? Siang tak ada. Kita asal gelap je tidur lagi. Gelap lagi tidur. Gelap lagi tidur. Itu bila kejur tu? Tak ada. Tidur pun lah. Serta Allah jadikan siang malam sebab tujuan nak bagi tahu ni waktu malam rehat tidur, siap bekerja cari rezeki. Bukan cari rezeki, tak payah cari tuan-tuan. Rezeki dah ada, cari apa? Orang cari ni benda tak ada, kita mencari rezeki. Benar tak? Cari rezeki salah tu. Rezeki dah ada, kau cari apa? Tuan-tuan dah ada rezeki lho, dah ada lho. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan dah ada rezeki lho? Ada lah. Sebab tuan-tuan waktu dilahirkan dulu kan, ruh nak masuk dalam. Apa dia kata? Uktub rizqah. Tuliskan rezekinya. Dah ada lah kan? Seorang tak tahu. Kau banyak mana dapat? Kau banyak mana dapat? Seorang tak tahu. Dah ada lah. Habis tu, tak cari mana dapat? Dah. Dia tak payah cari. Dia jemput rezeki tu bawa masuk. Bukan cari. Cari ni benda tak ada. Cari. Jemput ni benda dah ada. Cuma nak ambil je lagi. Nak masuk dalam. Ada beza tak? Pasal tu orang sibuk-sibuk bab cari rezeki. Aku baca satu kitab baru ni. Mudahnya mendapat rezeki. Bukan buku tu, bukan menjadi kayu. Tapi aku tak ada bawa malam ni. Sebab PA pun tak datang. Aku je datang malam ni. So program malam ni tak telekom. Kita telekom malam Jumaat dah silap. Sepatutnya Rabu dan Khamis. Sebab Rabu dan Khamis saya ada dengan kawin tadi. Tak dapat turun.
Itu saya ingat nama Lami, malamnya dia kata Yasin Ustaz. Nah, baca lah Yasin itu. Yasin ikut agak, mata. Itu kalau ada pun macam Yasin dah dua mata. Apa nama Yasin yang nama ke Yasin? Nak tanya tentang ni, keluar rumah ni, 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 ni. Ya. Pernah tak keluar rumah, baca ayat wajahna min baik jadi yang sadar wa min khafi yang sadar faksayna wa qawna yang siru. Pernah tak? Ha? Ha, kadang-kadang. Kan? Ayat tu lah Quran lah dulu. So Yasin kan? Nak keluar rumah, senjata orang Islam lah, paling ampuh. Kan? Ha. Tapi orang Islam tak nak baca. Aku baru ni pergilah ke dataran. Dataran merdeka. Aku pun nyambut merdeka lah pun. Aku pakai baju terus, baju kuning. Boleh bersih. Bolehlah, kan aku pergilah. Selisih dengan satu budak ni. Mana Ustaz? Kau tak nampak ni. Tak boleh pergi Ustaz. Apa Ustaz? Dia tutup jalan, roblox Ustaz. Tambah Ustaz pakai macam tu. Kita orang pakai pun, tak pakai lagi pun tak boleh pergi. Ha, tu kau, aku lain. Aku pakai baju. Pergilah. Elek dia pergi. Ada lah pula. Mana dia bang? Aku tunjuk baju lah. Polis 5-6 orang tahan. Nak kira ni? Nampak ni? Dalam. Bagi besok. Aku dah nak tunjuk. So aku bukan bohong kau. Kau tanya aku, bang mana? Datang lah. Haram kan? Alam. Aku pun dengar. Bagilah aku. Masuklah. Masuk. Ilai aku masukkan. Dalam sepanjang tak boleh duduk. Dataran dalam tu. Tenang aku pakai baju kan. Tersorang mengacau aku. Tu lah. Balik tu. Jumpa lah sahabat ni. Ayuh Ustaz. Dapat lah Ustaz masuk. Ustaz. Tak ada kena tahan. Tahan lah tapi dia bagi masuk. Dia tahan nak tanya aku semana. Ya kan. Tuhan kau tanya aku mana pun. Yang penting kau bagi aku masuk. Ha, bagi masuk. Ustaz pakai jari. Ayuh. Boleh masuk. Boleh. Ustaz lalu kat mana? Lalu kat tu. Lalu tu. Dia pula heran kat aku. Ustaz lain lah. Ustaz ada ayat. Bukan aku ada ayat. Kau pun ada ayat. Tapi kau tak amal ayat tu. Dia sibuk. Ustaz ada ayat. Habis kau. Aku tak ada. Bukan tak ada masalah. Kau tak amal ayat tu. Nak keluar rumah harap semangat. Tak jadi. Kan? Kita nak keluar rumah ni. Ni orang-orang yang nak Islam. Nak berjuang Islam kan? Senjata tak canggih. Nak guna pisau panjangnya pun salah. Bawa kayu panjangnya pun salah. Tapi apa senjata yang boleh kita? Nabi kata senjata paling ampuh, doa aja. Macam mana ayat tak rumah? Macam mana ayat tu? Saya alhamdulillah lah, dulu amalkan ayat. Jangan lah baik jadi, misalnya mungkin khabir, misalnya kalau saya nak rumah, misalnya nak keluar rumah, nak balik rumah, nak jalan ke mana. Kadang tak cukup ke ayat tu, tambah lagi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan. Insyaallah. Amalkan ayat. Saya pergi perhimpunan 3 kali pun 3 kali lepas dah. Saya cakap pergi. Tunjuk. Tak nampak ah. Jalan. Sebab kita dah kata kat Tuhan, ya Allah. Kau kan hebat ya Allah. Kau kan berkuasa. Kau maha pelindung. Nabi Muhammad pun kau lindung waktu dalam gua. Dia keluar gua dikepung oleh kafir Quraisy pun kau yang lindung dia. Takkan aku mohon ke engkau. Kau kata ud'uni astajib lakum. Mohonlah ke aku. Berdoalah aku kabulkan. Sekarang aku mohon ke engkau ya Allah. Aku nak pergi berjuang ni. Juang tahun ni lah yang turun. Jadi aku minta kau lindung aku. Tutup kiri kanan depan belakang. Dari pandangan musuh, kianat, zalim. Dari perawan nak nangis aku. Takkan aku minta kau tak bagi. Kau bolehlah sikit. Kau cakap. Udu'uni astajib lakum. Aku dah doa dah. Aku dah buat. Usaha dah ada. Ikhtiar dah ada. Aku dah doa. Tawakal. Cukup lah.
Ya kerja orang Islam ni, kita ni hidup mesti ada empat. Kalau dua je tak cukup, dua ni orang kafir je. Empat pun orang Islam. Orang kafir dua je, sebab orang kafir usaha ikhtiar. Dah. Dia mampis doa tak ada. Doa tak ada, tawakal tak ada. Itu orang kafir. Orang Islam, dia ada empat. Dia ada usaha, ada ikhtiar, ada doa, ada tawakal. Persatu tuan-tuan, nak keluar rumah, balik kaya, usaha kita apa? Kunci. Ikhtiar kita apa? Kunci besar sikit. Doa? Nah, doa tu tak ada tu. And, nak balik kaya ni beli kunci sampai tiga. Bukan mangga kecil tu. Ha. Tiga beli. Sangalam, men. Ada. Orang pun tanya, mana Haji? Dekat kampung. Ambil rumah? Ah, rumah kunci lah. Jangan Haji. Eh, rumah aku. Tiga. Tengah, bawah. Habis semua pesan grill. Aku dapat yang lagi aku tak tahu lah. Tingkap, dapur, tandas. Semua aku grill. Sombong kan? Ada tak tanda tangan nak keluar rumah tu? Ya Allah. Usaha aku dah buat, ya Allah. Ikhtiar juga aku dah buat, ya Allah. Aku serahkan rumah ni ke engkau, ya Allah. Engkau yang tak lalai, engkau yang tak tidur, engkau yang berkuasa, engkau yang berhak menjaga. Jagalah, ya Allah, rumah aku ni. Yang kau beri rumah ni ke aku, minta kau tolong jaga. Sementara aku tak ada, ya Allah. Cakap Melayu, ya Tuhan Rang. Dan cakap Arab, bergudung lidah, tak faham kan? Serahkan sementara aku tak ada, ya Allah. Jaga rumah aku ni. Dari sebarang musibah, malak ketakwa, balak bencana, lindungan. Aku ada lah orang khianat nak pecah tingkap cermin aku. Ada orang nak simbah cat. Sekarang ni main simbah cat ke? Tak tahu. Kan? Minta, ya Allah, lindungkan. Semua ni lindungkan. Kau lah yang maha memberi perlindungan, ya Allah. Kau berkuasa melindungi, ya Allah. Amin. Tawakal. Jalan. Tinggalkan rumah. Rumah nanti dalam. InsyaAllah. Dah kunci dah. Kunci dah. Tak mau lagi. Kunci dah. Tapi, ya serah pada Allah lah. Urusan Allah lah pula. Kita dah usah, ya Tuhan suruh usah, kita dah usah. Kita dah buat, doa, kita dah doa. InsyaAllah. Ini orang Islam. Amin. Islam ada usah, ikhtiar. Doa, ya. Saya tengok kan, yang beribu-ribun tu. Beribu tu kan, aku tanya lah. Jadi aku baca lah, nak datang sini. Apa baca, nekat lah. Aku yang bawa nekat. Nah, bawa ais botol, bawa galang. Buk kena sembuh air buku dia batuk. Kata, doa? Doa tak ada. Orang nak keluar rumah, start motor, start kereta. Waja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa'usaynahum fa'um dan syurun. Tapi tak payah cakap kuat lagi tu. Siapa kat tingkap nak baca? No dia tu. Macam jalan. Itu doa paling ampuh lah. Senjata paling ampuh yang Tuhan bagi kat kita. Tapi kita tak pandai guna. Kita nak guna ni salah. Semua salah kan? Ini yang tak salah. Kok ini pun salah juga? Aku tak tahu lah. Sebab aku alhamdulillah amalkan tu sebab yalah, travel, jalan. Kadang nak cek kereta pun tak sedar mati bila. Kadang dah 2 bulan mati tak sedar. Tapi dah tengok-tengok, oh Allah, doktor dah mati, goblok lah depan. Heran. Saya pernah kena kan? Dia pergi tahan, doktor dah mati 2 bulan. Dah rumah sebelah, rumah dah kata, habis lah. Habis. Habis lah, doktor dah mati. Kau dia diam lah, aku kerja Tuhan, kau pun tahu. Kau dah diam. Tak doktor kau pergi kerja Tuhan, kau kerja Tuhan lah. Kerja kita doa, kerja Tuhan nyelamatkan kita. Dia tak mahu untuk orang rumah nak sekolah aku. Tak mahu dia macam tu. Dia kata dia usaha lah hidup kalau tak. Aku tak perasan. Kalau perasan aku hidup dah mahu dah. Kau tak ajar aku lah kau sazah. Kita sombong ni kan. Kau duduk terjam. Aku baca lah daripada rumah. Dia baca pun ayat tu. Semua dah tekan lah ayat kan. Tampak nampak dia PJ tu. Baca sekali lagi lah tengok. Tekan sekali lagi tengok. Kau mana tahu berubah lah, nombor tu kan. Syolah. Baik kata dia pun tahan. Dia tengok doktor aku. Ha,
Oh maku, eh, oh dah jauh kau tega, kau tak nampak tu kau ibu apa pun, kan kau ibu sebelum dah dulu sebelah, kau tak nampak dalam pel, tapi dia tak tahan pun dia tengok ni, berdua pula dia tengok, angguk-angguk, ah, jalan, oh maku tadi, eh, tu aku kata kerja Tuhan kau jangan usik. Kerja kau tu buat kerja Tuhan tu dulu kan. Kerja kau baca doa. Ini membebel ni. Sibuk Tuhan. Kerja Tuhan Tuhan tahu buat. Nah, kerja kau tu pun tak tahu buat. Tu baca je lah. Alhamdulillah ya Allah. Kena selamat dan nafi Allah. Selamat. Tak kena. Aku dia nak kata. Ketua rumah aku dan dia tengok aku. Apa ayat awak baca? Eh, kau tak payah tanya lah. Aku kerja Tuhan. Ayat tu sebahagian dari usaha. Nah, tapi tuan-tuan janganlah cuba mati karakter. Aku nak test ayat ustaz ni power ke tak. Kena ustaz ni siaplah. Itu kau nampak sendiri. Ini aku kata kalau tak sengaja. Kita berdoa tu pun kalau tersilap. Kalau aku tersilap, kau ada keaiban yang aku buat. Kau tutupkanlah ya Allah. Kan ada keburukan. Yalah aku pun manusia. Kadang-kadang ada kesilapan aku tengah bawa kereta. Kan kau tolong tutup ya Allah. Bukan aku sengaja nak buat. Itu kelemahan aku sebagai manusia. Al-khata' wa nisyan. Kau tolong tutuplah. Allah tutup sampai orang tak nampak, kan. Ni berapa ramai yang amalkan? Dua ayat aku bagi ni amalkan siang malam pagi petang. Nak keluar rumah, nak jalan seorang-seorang ramai-ramai. Betul. InsyaAllah segala urusan mudah. InsyaAllah tuan-tuan. Saya pergi Singapura. Yalah pasport nak jalan luar negeri ni tuan-tuan kan. Dia sebelum mati 6 bulan sebelum mati. Aku pasport aku 2 bulan nak mati. Aku tak perasan kan. Aku bukan nak mikir itu. Aku mikir kuliah lah. Pergilah. Kenapa? Aku tu dah tulis dah 6 bulan. Aku kata Tuhan ada aku bukan nak buat jahat. Dia pun tengok, Malaysia tengok. Ini cik 2 bulan lagi nak mati ni. Ha, yalah 2 bulan nak mati. Dia patut sekurang-kurang 6 bulan ni. Tahu. Habis tu macam mana tu? Tuan jangan tanya saya. Tuan tanya diri tuan lah. Nak buat apa? Ha, tak apalah jalan lah. Ya Allah, ya Tuhan. Allah mudah urusan kita bila mana kita ingat Allah. Allah mudah urusan bila kita mohon kepada Allah. Tapi kita tak yakin. Ya. Okay. InsyaAllah. Kenapa tak takut? Allah mudah urusan. Ya. Tuan-tuan tengok. Ha? Saya dengan saya tuan-tuan lebih banyak berdoa. Bukan lebih banyak menu. Menu macam mana nak buat. Ya, kenapa? 2 bulan tak nak. Tinggal lagi 2 bulan lah. Ya. Dia tengok kan. Ni tak boleh masuk ni. Tapi tak boleh lah ni. Dia tengok kawan dia, dia tengok aku balik. Ah masuk je lah. Tak boleh nak masuk. Tapi aku kata tak boleh masuk ni. Memang tak boleh masuk. Tapi masuk je lah. Tak masuk. Aku balik kan. Tapi tak heran lah sebab tu kerja Tuhan. Mohon kepada Allah. Sampai Singapura masuk. Kat ruang pandu sikit. Buat sujud. Syukur lah kau bagi kemasukan. Syukur. Jangan lupa waktu. Bila dah dapat, syukur jangan lupa. Tanda terima kasih kita dengan Allah. Ni dah dapat, lupa. Tuhan dah tolong, Tuhan dah bagi dapat. Sujudlah sikit. Ya Allah, bersyukur pada kaya Allah. Orang main bola, jaring gol menang pun sujud tengah badan. Orang pun kena pendek. Orang nak dia juga. Saya kecewa tengok orang Islam ni kan. Kenapa? Benda-benda macam ni tak nak amalkan. Nak hebat benda macam ni lupa. Kan? Ni yang salah kita. Lupa berdoa, lupa sujud syukur, lupa ucap alhamdulillah. Ini walaupun tuan-tuan nampak kecil, kesan dia besar. Kan? Kesan dia besar. Tuan-tuan nampak dia kecil. Alah, takat sujud syukur lepas tu. Ha, besar. Artinya kita mensyukuri nikmat yang Allah bagi. Allah kata dia ni hamba yang benar-benar bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Nescaya aku tambahkan lagi apa saja keistimewaan pada kau. Tengok Tuhan janji.
Enggak? Nah, lepas ni buat dan ya. Buat. Baca doa, lepas doa, selesai urusan, mudah urusan, sujud syukur jangan tinggal. Jangan lupa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah bagi kita kemudahan, Allah bagi kita kesenangan, tuan-tuan, terhadap urusan kita, tuan-tuan. Nah, jadi tuan-tuan kena banyakkan berdoa, banyakkan bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amat kena yakin, kena beriman dengan apa yang Allah ciptakan itu bukan sia-sia, tuan-tuan. Kemudian beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memutus rasul-rasul dan diturunkan untuk mereka kitab-kitab dengan tujuan mengajar manusia. Ini kena percaya. Apa tujuan diutus rasul? Tidak lain dan tidak bukan untuk mengajar kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan bukti yang kita ni orang yang yakin akidah kita yang sahih terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hablum minallah. Banyak lagi tentang nanti kesambung lagi. Kemudian pegangan yang kedua ialah hablum minannas. Hubungan sesama manusia pula. Hubungan dengan Allah, jangan kita lekat beribadah sampaikan hubungan dengan manusia tinggal, tak boleh. Dia kena berdua, berpasangan, kembar. Sepasang lah, yang tunggal Tuhan je, yang lain semua sepasang. Ini tak, hubungan dengan Allah dia jaga, dengan manusia tak jaga. Dia ke semayang dia je, dia ke ibadat dia je, ke mengaji dia je. Yang lain tu masyarakat, Allah tak kalah. Kematian mampu yang kalah. Kenduri kendara, kau punya pasal lah. Aku tak kisah, aku tak nak campur tu semua. Aku kira nak ibadat dengan Allah je. Aku kira dengan Allah je, dengan makhluk yang kita nak tahu. Tak boleh. Sebab hablum minannas tu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang contoh kan. Mengundi dia tak kisah. Kan? Anak terlungkup pun dia tak kisah. Kan? Kisah kan? Apa nak jadi pada masyarakat? Tak kisah. Apa saja nak jadi, jadilah. Aku kira, aku boleh sembahyang, aku boleh mengaji, aku boleh baca Quran, aku boleh pergi haji, aku boleh puasa. Dah. Yang lain, aku tak ambil tahu. Tak kena aku. Ya. Sebab kita ada hubungan dengan manusia. Hubungan dengan manusia juga tak boleh putuskan. Ada keluhi. Pergi. Dijemput. Pergi. Tapi dengan syarat. Ada batasan dia pula. Ada hukum syarak dia pula. Masyarakat macam mana boleh campur? Masyarakat macam mana tak boleh campur? Itu sebab Tuhan kata, ada yang boleh duduk, ada tak boleh duduk. Yang macam tadi tu, fala taqudu ma'hum. Cari ibu-ibu kan? Datang orang sembang. Tapi ngumpat hal orang. Kan? Kita duduk situ, kita tahu hukum. Sedang mengaji kan? Dia ngumpat, kita tegur dia. Tak, sudah-sudah tu. Mengumpat hal orang, berdosa orang. Dan haram besok tak agak kita nentang pun dengan Allah. Kau ni baru pergi je pun. Sejak mengaji 2-3 hari ke masjid, ke main lagi kau di ustazah pula. Saya cuma tegur je kak. Kalau kau nak ikut-ikut, tak nak ikut tak pula. Dia masih ngumpat lagi. Tinggalkan. Wala taqudu ma'hu. Mungkin lah. Tak apa lah. Saya balik dulu lah. Saya dah hal. Balik. Jangan duduk kak. Sekati kalau ada empat-empat lah. Kita duduk tapi pasang telinga juga. Dapat tak dosa dia? Innakum izam suruh. Kamu sama macam dia. Kan? Ada masyarakat macam tu. Masyarakat mengumpat. Jangan duduk. Tentang kan? Jangan duduk. Masyarakat yang macam mana? Masyarakat cari ilmu. Duduk. Kenuri kendara yang tak haram. Duduk. Boleh pergi. Satu kenuri ni pun jemputan tu memang wajib. Selama mana jemputan itu tidak ada unsur-unsur haram. Saya kalau ada sampai situ ada meja VIP, ada tak VIP, saya balik. Jemputan kami kahwin kan? Tu meja sana. Tu VIP punya tu. Itu? Tu VIP. Kita punya sini je. Tak apalah saya balik dulu. Makan dulu tak apalah. Sebab ni makanan syubhat ni. Kenapa? Sebab aku membezakan antara VIP, VIP dengan orang biasa. Oh dia punya ada kipas, aku punya tak ada. Balik dulu lah. Jangan tentu lah kali itu. Saya tak pergi. Sebab dia dengan aku sama ya. Apa VIP-nya?
Nak tengok VIP tak VIP di sisi Allah nanti. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Aku VIP. Ini penyamun. Lepas tu letak VIP. Banyaklah kau. Dia orang semua perompak penyamun ni. Bagi VIP. Yang tu imam, yang orang masjid, orang surau ni tak VIP. Mangkuk-mangkuk ni bagi VIP. Kan? Ini VIP tuan-tuan. Dia kira oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi aku. Kata Allah, siapa? Orang bertakwa, yang semayang ni, yang mengaji. Kan? Oh, yang beramal soleh, ni orang bertakwa kan? Ni VIP. Tuan, sila tuan, duk wakipat. Ni. Atas dunia lagi dah bagi VIP kat dia ni. Sebelum dia masuk dalam kubur lagi VIP. Kubur dilapangkan, diterangkan. Ni bagi mangkuk penyamun hayun ni. Pemai, betul, betul, mari betul. Penyamun kau bagi VIP apa? Aku tu semua aku tak pergi tu. Aku tak pergi. Yang aku tengok orang, dia tu hidup dah lah memang ekon hari-hari. Duk kereta menyandar hari-hari. Makan mewah hari-hari. Sampai kenuri pun dia sejuk juga. Makan mewah juga. Yang kita ni dah lah jarang sekali dapat sejuk. Kan? Nak api kenuri dapat sejuk pun panas juga. Aku takkan bagi. Tapi lah, sambut tuan-tuan pun, tuan-tuan punya kampit kecil. Nipih lah. Salam kaut nipih. Dia VIP salam kaut tebal. Tu yang dia letak baik kombak ipah tu. Ni aku tak pergi. Kenuri macam ni, so kau jangan nyebut aku. Bang masa aku. Tak ada. Dia wani dah kaya-kaya lagi. Tak payah lah. Sesekali dia kena susah hidup. Kehidupan dia susah. Tak ada. Yang VIP ni, tuan-tuan ni. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kata, inna akramakum indallahi atqakum. Saya cakap dengan saya tak ada istilah kau VIP ke, kau datuk ke, Tan Sri ke. Sama. Tu meja makan. Duduk ke tu. Tan Sri, duduk tu. Tu aku cakap baru-baru ni dekat perhimpunan di Bukit Jalil. Aku balik malam tu jalan jam. Apa perhimpunan merdeka janji ditepati, bohong puan ni. Apa rakyat didahulukan. Aku cakap dengan orang tu, satu pegawai ni lah. Ni pun anak puan ni aku tu, menyusahkan orang nak lalu, nak balik jalan jam ni. Ini tadi dia kata Bukit Jalil, perhimpunan Bukit Jalil, dia kata dia, janji ditepati. Apa? Rakyat didahulukan. Aku kata rakyat dahulu kan. Aku nampak tau. Aku nampak dia balik dulu tu. Dia baliklah dulu sebab dia pakai dah lah. Dia pakai eskop. Dia baliklah dulu. Dia nyandar kan. Dah lah rumah dia dekat. Naik kereta mewah. Eskop sampai 10. Tapi dia kata rakyat dahulu kan. Yang mangkuk-mangkuk yang pergi tadi tu. Yang nampak kan. Pukul 3 pagi sampai rumah. Jalan jam. Ada tak? Patutnya dia duduk situ dulu. Ni janji ditepati rakyat didahulukan ni betul ni. Kalau dia duduk surat. Arahkan ni satu-satu basnya keluar dulu jalan sampai jam. Saya tak puas sebab saya ada escort sekarang. Rumah pun dekat. Ni yang jauh-jauh. Nak balik Perak, nak balik Kelantan, nak balik Johor ni, selesaikan dulu. Saya duduk sini dulu. Saya menteri, saya duduk sini dulu. Saya dahulukan rakyat. Ni ada duduk lagi. Tu kata korang ni betul-betul bangang aku kata. Ngeleng buat tu. Apalah abang cakap tu. Yelah kau bangang. Kau tengok rakyat didahulukan. Tiba-tiba dia balik nyanda. Ada eskot. Engkau balik tengah mu 3 pagi. Sampai accident. Sampai terbalik-terbalik bas engkau. Ya tak? Masa semua datang seronok. Balik lagi lah dia jalan dengan jam dulu. Jangan bagi dia serabut dulu. Engkau tak apalah duduk dalam mus nyanda. Bukan kau nak bawa kereta. Escort ada. Tu baru betul rakyat dahulukan. Ni dia dulu. Dia dah membuto rak mimpi-mimpi ngigau-ngigau. Kau kat Padang tu lagi. Nak keluar tak lepas. Mana nak beli. Baik aku tak tahu masuk bila. Aku terbangang. Setuju tak?
baca tak takut di malam. Ya? Aku tengok dia macam nak balik dulu dah lah escort kan. Makan kenyang, duduk selesa. Langsung tak ada kenapa dia. Kita dengan beg tangan hilang, beg duit hilang, handphone olah mai. Sok keluar sok khabar. Menyesal aku pergi semalam. Azal, aku punya handphone hilang, yang kau bangang pergi buat apa? Kerja bagi duit je. Apa? RM20. Aku ingat RM3,000. Handphone kau berapa apa? Handphone aku RM1,500 je. Belilah dengan RM30 tu kau dapat. Bangang. Aku terbangang. Minta ni kan? Aku tak pergi. Tapi dia balik tu nyusahkan aku hari tu. Aku nak lalu jalan tu je. Tu aku turun tu. Tengok dia pun nama tu. Menang tunggu bas. Alam sesak. Bang tak datang. Semua pekat cakap. Aku tahu ni malam aku pergi. Aku bangang. Duduklah aku sini. Ada yang pergi tu kak? Ni ada pergi? Nak pergi bangang? Tiga kali dah di bangang. Kita ingat tak masa eksiden yang satu perhimpunan yang eksiden dulu tuan-tuan. Bila balik pukul 3 pagi tu. Eksiden dekat sini pun ada eksiden dekat Greek. Dekat Greek kan? Kat Greek ada kat belah selatan. Mana tak eksiden? Pukul 3 pagi tuan driver bas tu seorang-seorang nak bawa. Mengantuk tuan. Kau dah lepas tidur buta kat rumah dah. Kau tepi. Nak balik lajunya besar. Dan kita duduk lambat, terbalik-terbalik tak tahu. Aku bodoh nama. Jangan pergi lain kali. Aku, tapi tuan-tuan tak pergi lah. Kalau mengaji, tak pergi, mengajar lah nama. Sungguh, aku geram pasal janji tepati, janji tepati. Apa yang aku tepati? Tak ada. Nak yang dahulukan, nak yang dahulukan. Yang tak seronok memang di dulu nyenggau. Yang seronok ya. Ada di dulu kita? Ya lah dulu. Yang tak seronok yang duduk kat padang, ni kau dulu. Tu yang 3 petang kau sampai dulu kok. 3 petang pergi duduk kat padang. And, nak nunggu malam sekarang, 3 petang kau sampai. Dia kat rumah di tidur bagi. Nyanda-nyanda makan-makan, kau bila tunggu padang tu. Dan nunggu aku bercakap. Tak bangang lama. Dan tuan, baik tu masjid dah tentu-tentu ada aircon. Kapit. Ya ada. Tapi tuan-tuan aku cakap kat bapak lah. Bodoh kan. Pernah aku cakap. Bodoh ni. Tapi ustaz RM30 dia baru usaha. Siapa nak pergi? RM30 pun kau sangat. Aku pun tak tahu. Kan? RM30 sah, dia pergi. RM30-50. Dia ambil masa kau, aku tak tahulah. Kan? Dia ambil masa kau, aku tak tahu pejam. Daripada pukul 3 petang nak tunggu semua malam. Pukul 3 pagi besok. RM30. Aku duduk-duduk, ngajar pun sejam, RM200. Lagi banyak aku. Lagi berbaloi. Bodoh. Bila macam mana? 30 pun 30. Kau bagi 10 pun pergi. Tapi orang Kelantan kan dah. Orang Kelantan tak yang cerdik. 30 habis tapi tak pergi. Cerdik tu buat. Aku tak tahu macam mana. Itu pergi buat Kelantan. Dia bagi RM30 tapi tak pergi. Tak tunjuk dekat aku. Kena pandai ustaz. Mana kami ni? Ustaz kalau nak duit, jom. Kita pergi Bukit Jalil. Bawa, dia bagi duit. Lepas tu, baliklah. Kau tak boleh ni duit dia bagi tu. Kau malah tak boleh pula. Aku bukan minta dia bagi. Pandai, orang Kelantan memang cerdik tu. Saya tu dia mengintah diri di sini. Terus orang Kelantan ni cerdik. Aku tengok orang cerdik tu luar. Saya tu orang Kelantan ni, dia pergi luar, dia hidup. Duduk negeri dia lagi dia hidup. Saya cerdik. Dia tak akan menipu ni. Bagi satu, bagi satu. Ini tak lah. Aku beli orang Kelantan di mana. Sebab aku pun pernah ikut, aku tahu. Masa nak balik pindah raya perlembagaan, aku bukan orang Kelantan.
Waktu tu di Bukit di Putrajaya nak bagi kain berkat dengan duit. Siapa balik mengundi Kelantan dia bagi duit. Aku ikut dekat Kelantan ni. Aku pun dapat kain berkat, aku pun dapat duit. Aku dapat. Aku pergi dua kereta. Semua dekat Kelantan, aku seorang dekat sembilan. Aku tanya budak tu boleh tak? Aku duduklah. Waktu dia bagi kain berkat. Ada kain berkat kat rumah aku, aku simpan. Sebab dia ada cop tu. Siapa nama orang tu yang bagi tu? Yang calon-calon nak dimenti besar Kelantan dulu lah. Oh. Apa nama? Awang tu. Ah, dia dicop nama dia kat petak tu ada simpan. Aku pernah kan, kenapa aku boleh dapat kain dekat dengan dimenti? Kan? Bila pula aku dalam Kelantan tu? Terus aku balik-balik dalam kereta dia orang sembang. Tengok Ustaz. Kena cerdik Ustaz. Dia suruh pergi, kita pergi. Ambil, ambil. Dia suruh melantak, kita melantak. Duit kita bukan duit dia tu. Lepas tu, pecah. Pun kena-kena kita nak balik pula. Dia ingat nak balik, ingat tambah murah ke Ustaz kata dia. Ingat cukup RM5 ni. Ingat cukup RM300 ni. Sorry Ustaz, RM300 ni tambah Ustaz. Habis makan, nak melantak sama lagi kata dia. Mikir tak kira orang. Habis kena dekat dengan ambil ni. Kena dekat ni kita punya. Memang dia tak pakai kena dekat, dia kita kita ambil lah. Ini pun bukan dia punya dia tu. Ini pun tak mana malaman dan sponsor gitu. Orang Kelantan punya perangai. Barang ambil tapi tak pergi. Itu orang Kelantan cerdik. Itu orang Kelantan juga yang cerdik. Aku pun kan, macam mana dia boleh cerdik. Orang sini kena belajar lah. Macam tu, kau bagi aku sapu. Kan? Orang Kelantan kena belajar. Jadi jangan. Orang sini kena belajar macam Kelantan juga. Macam tu dia kata Kelantan lagi terbaik. Macam dia cerdik. Kan? Cerdik dia mikir. Jadi, hablum min annas ni tuan-tuan, hubungan dengan manusia, mesti tuan-tuan ikut batasan-batasan. Selama mana tidak ada perkara haram, boleh sempur. Tapi hari ni nak orang mati pun banyak perkara haram. Tengok orang sakit pun banyak perkara haram. Banyak. Kan? Pergi tengok orang sakit, kadang-kadang ada dosa yang kita buat. Tengok orang meninggal, ada dosa yang kita buat. Lepas tu kadang-kadang saya nak pergi tengok orang meninggal, saya tak pergi ke rumah, saya pergi kubur. Kadang kat kubur pun berlaku juga. Sambil ngeli kubur. Aku kata kau ngeli kubur pun dah lagi seokok lah. Sini saya tak tahu lah. Sini pun sama lah. Kan sambil ngeli kubur lah. Ha? Boleh buang kan? Ngeli. Hormat lah. Nabi kata. Sampai kalau sahabat makan buah kurma tu lalu kat kubur. Nabi tegur. Kau mesti lalu juga makan kurma. Sedangkan yang di bawah tu kena azab kau tak tahu. Langsung sahabat buang ke rumah tu. Ini sambil gali kubur tak? Aku kata mak aku kena tibih kan kubur ni. Ya. Nak minum ke nak makan duduk lah jauh sikit. Luar pasang kubur takkan luar pasang kubur tu. Habis makan tu. Kubur hormat lah. Kan? Orang perempuan pun tahu hormat pergi kubur. Ya, orang perempuan nak pergi kubur pakai tudung. Zah. Keluar dari pintu kubur, nah. Okey-okey lah kan. Adalah tudungnya. Mana kak? Kubur. Dia pun zah. Dia standby kat bau dia mendaklah tu kan. Aku tengok tu, aku tahu. Dia jenayam dia kan. Dia senyap jam tu. Ajak dia pergi kubur, zah. Dia pun, dah. Nah, mana kak? Kubur. Elok tudung lah. Keluar dia semua. Panas. Memang korang tapi makan ni lah ni tak ada lah sebab orang perempuan pakai tudung tiga tempat ya. Satu pergi kubur, dua pergi tengok orang meninggal. Memang dia pakai tudung lah. Mana tak tengok orang meninggal sampai kat pintu zah tudung turun je tangguh zah tengah balik dua lepas tu pergi makan masyariah pakai tudung. Kamak ke tudung dia aku tengok. Tudung lah Minah ni. Habis lah Allah kamak. Tinggal lah tudung kat tu. Kan? Betul tak? Tapi orang sini tak ada lah. Kan? Ni jenis-jenis Jepun ni. Hari tu dah ada hubungan dengan Allah. Ada hubungan dengan syaitan. Tapi dah hari pernah ke 9 cukup-cukup lah tu. Tentang nak rayu-rayu nak ambil lagi. Jadi tentang insyaAllah kita sambung. Saya pun tak tahu Haji Saleh dari mana tu. Subuh besok ada ke tak ada tu. Saya dah malas dah ni kan. Nak ayo ada mana? Ah, ada tak? Ada kat sini. Subuh besok ada?
Ah, insyaallah besok kuliah subuh. Besok kuliah subuh di masjid ni. Tak ada masjid lain lah. Semua masjid Lamu Tabib ni. So, subuh. Saya ada kat sini lagi lah subuh. Nah, jadi tuan-tuan, kita sambung subuh besok. Pembicaraan seterusnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.